Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bareng saya di channel Tambah Terang. Dan untuk video kali ini saya mendapat servisan kipas angin meja ya, dengan masalah tidak berputar. Ya, hanya ada getaran saja, seperti ada suara berdengung, tetapi paling-paling tidak berputar. Untuk mengatasi masalah seperti ini sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau ketemunya hanya berit macet karena korosi, sebenarnya masalah mudah ya. Kita hanya tinggal memberi pelumas ataupun minyak kayu putih juga masalah bisa teratasi. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita eksekusi. Namun sambil nyimak, silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Aktifkan juga loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya yang saya upload. Terima kasih. Ternyata ini permasalahannya berat ya, atau berat diputar jadi nggak bisa berputar. Oke, kita bisa kasih minyak kayu putih atau yang lainnya, yang penting tidak bikin macet lagi. Kalau ada ya silikon grease atau oli secukupnya. Bisa teman perhatikan, sudah berputar ya. Ternyata mudah, siapapun bisa melakukannya. Nah, sekarang kita tes pakai baling-baling apakah mampu berputar